dulu, Bang. Tangan dong, Bang. Bang ya. Bang ya. Welcome to be back lagi, Bro. Nih kita lagi bersama saya tentunya Bung Jack di sini ya. Kita juga sudah memasuki di map Bermuda. Berang-berang makan coklat, berangkat. Yang pengen aja. Wahyu, wahyu. Wayan. Kalau bisa itu bantainya cepat ya, guys ya. Jangan lama-lama. Dia kalau di sini aduh bikin rusuh dia. Anggur merah susu beruang, jangan menyerah, tetaplah berjuang, Rawa. Ico nyampe nggak, Cuk? Gimana ini? Wow, dia udah ketar ketir, guys. Dia udah ketar ketir, guys. Nyawa dia udah terancam, guys. Kecete anjir. Kita cari dulu ya dari tim Rawa dulu, guys ya. Dari tim Rawa yang paling bau. Oh, di mana dia ngumpet, brady? Nggak. Banyak yang ke CT. Oh, di CT ya, guys ya. Dari Bang Jack, dia benar juga sudah berusaha untuk mengatakan kabar. Ini keluarnya CK ada nih, Bos. Ancaman pelaku setar api menunggang di sini saja. Bantai. Kita lihat dulu kolong, di sini ya. Kolong, cok. Guys. Kita lihat dari drone. Tim dia di mana, guys? Kita harus cari dulu, cok, guys. Kolong, cok. Bentar, guys. Kita cari dulu, guys. Tim dia mana, guys? Dia ngumpet kemana anjir? Di luar server. Kita di purgatory, guys. Kita di purgatory anjay. ATX Mio. Oh, dia keluar ya? Iya. Ngeri-ngeri, terelim aja, cok. Anjir, dia cabut, guys. Guys, jangan lupa tim 6 ya, guys ya. Tim 6 kita cari. Oh, dia ada di sini, guys. Baru sadar gua anjir. Gara-gara LX Lenoli ini loh, anjir gua sampai enggak tahu. Guys, orangnya di ini, guys ya. Dia ngumpet ternyata, takut dia anjir. Sabarin aja. Ini ada si Badut di sini, guys ya. Iya. Guys, lock di kota tua, guys. Kita lihat dulu ya tim-tim lain dulu, guys, yang kontes ya. Oke, dari STL Sanji sendiri dengan 2 poin keren, masih 4 roster sendiri pun juga sudah tumbang ya, dan dia memilih untuk cabut dengan vehicle-nya. Kemungkinan besar masih ada kesempatan lagi untuk di revive kalau seandainya dia memiliki coin-nya, guys. Kalau seandainya dia berusaha untuk memasangkan diri, boleh saja karena ada recall spot. Tapi dia harus aware juga kalau dari area observatory sendiri juga sudah ada satu player yang masuk ke area hangar. Sedangkan dari CT ini cukup lumayan padat juga ini, terjadinya gesekan ya. Gila, JOD di CT anjay. Masih berhasil untuk didapat. Wah. Belum mau aja lah dibohongnya. No, guys, dia pura-pura gitu aja, melas, guys, biar dia nggak diincer anjir, biar hidupnya lama dia. Bacot. Enggak ada senjata apa gitu, kek. Aku mau ntar gruol-gruol dia, aku pasangin foto dia pas lagi ngerokok itu loh, warna merah itu kan. Gini loh. Anjir. Goks banget. Oke, kita lihat dulu, ternyata ada dari tim Puput juga ya. Ntar dulu ini, aduh, gua sampai salah gruol nih, guys. Oke, dan kita lihat lagi sekarang sini dari sang dam 23 sendiri pun juga sudah mulai untuk setup. Dari Puput 30 sendiri juga masih santai juga ya, dengan 2 roster ter 3 roster ya. Dia juga sudah mulai untuk merapatkan barisan. Harus berhati-hati, guys. Ada dari tim 1 ya, dari dam 23 ya. Depan ini, Cok. Ada musuh, Cok. Jangan lupa di lock. Mana dia? Alah, gua nggak ada glow, anjir. Ay, mana, Bang? Oke, kita lihat dulu sekarang ini, kita sudah mulai itu menjadi gesekan. Satu play sudah berhasil untuk sulik langsung di sekarang satu saja, itu, Cok. Dari tim Puput sendiri pun sudah berhasil untuk sulik, dari Drak, dari DRK Curo sendiri pun juga dari satu bisa itu maju. Itu depan. Ya. Ternyata di sini dari dam 23 sendiri berhasil untuk poin kill eliminasi diikuti dari Puput. Nice. Tapi kita pindah lagi, dari FMID sendiri berhasil untuk menculik satu playernya, guys. Berhasil untuk nge-kill dia. Jarang-jarang dia nge-kill, anjir. Sejarah pecah, cok.
sejarah pecah. Sebet dia aja turun. Sisa beban satu. FFID Rawa 09 sendiri juga sudah menyalakan krononya. Di counter dari tim 5. Di Charlie. Turu dek. Turu. Pulang. Ternyata dia gak bawa gruel lagi ternyata. Masuk rumah, masuk ke atas. Oh, gruel Rawa nih bos nih. Rawa anjir, bantai. Bantai anjir, bantai. Bantai, bantai, bantai. Konten. Ah, Rawa gak ada napas di sini. Entut doang, cok. Bagus. Udah, dia bikin cepet aja di sini. Jangan bikin betah dia. Biar gak betah dia di sini, guys ya. Ternyata dia pakai gruel putih dong. Pas di pop up gruelnya dia normal anjir. Oke, kita lihat dulu sekarang sini biar di XXX 7K ya star dengan 5.3 MK sudah hampir didapat. Jangan nangis ya Rawa. Tahu gak itu udah kena 100 karat, cok. Oh, Rens, di Alsene. Aku udah nyekaratin satu, ya. Tiga orang langsung masuk. Ya. Logo dia tuh jelek ya, gue bilangin. Oh, logo dia udah hilang. Ini logo gua anjir, salah. Ayo kita lihat-lihat dulu senara di sini ya. Dia bisa refly. Mawot anjir, mawot. Bang Jack ya di sini dari Palito Mar Lokova ya. Namamu panjang sekali, weh. Ayo kita lihat dulu ya di sini. Dia RCL dari RCL Sanjia dengan 1 pawn kill animasi tambahan ya. Ternyata dia berhasil untuk tercepat begitu saja. Double kill. Lumayan merepotkan juga, guys ya. Aku suka kalau seandainya dari Rawa itu tumbang lebih cepat lebih baik juga, jangan terlalu lama. Aduh. Triple kill. Rawa udah balik kampung, udahlah apa dia? Apa? Kagak ada skillnya dia anjir. Kapan sih bisa keculik satu pecah itu pala, cok? Kita bantai di Roma ini, bantai. Ejet banget, cok. Ejet. Ini barbarin abis ini barbarin. Ejet guys ya, Rawa udah balik kampung guys ya. Pokoknya logonya itu yang ada topinya ya kan. Fotonya bisa kurus anjir. Sini, Jeta. Aku kesalahan sambungan, Bang. Oke, dari JT Bang Dan, dari Bang Dan sendiri di lingkungan 4 rosernya. Kita lihat-lihat di lobby ya, aku tungguin. X juga menyinyal ke lobby. Kita juga pagi bokap brawl. Ngebug guys. Ngebug. Oke, dia rebut. Udah gak bisa ya. Terlalu memaksakan. Intinya anjir, guys. Ini CR-an, guys. Jangan nahan lah anjir. Jangan ngendok, cok. Jangan, sikat bang, ayo masuk bang. Ayo bang. Bang, kasih paham bang, padang, kasih paham. Kan ayo bang, sikat bang, jangan nahan bang ya. DC mas Jack dari tadi DC gol. Sepertinya Rawa tidak senang dengan kekalahannya ya guys ya. Iyalah. Sama aja apa? Apa sih? Langsung gua upload judulnya Rawa menangis di room cek room ini ya. Room pasti ya guys ya. Oke, kita lihat dulu sini dari Flash Padang ya, masih dengan 4 player-nya, sebentar juga masih santai. Dan sedangkan sini dari Refly. Ayo maju bang, jangan nahan bang ya. Apa, Geca? Apa bang? Apa? Ikut anjir. Apa? Ikut. Ini? Aku kesalahan sambungan lo mental dari lobby. Iya, baru kesalahan sambungan, bukan hubungan kok, santai aja. Atau? Oke, dan kita lihat lagi saudara sini di Aris yang tupu 30 ya berhasil. Oh, di Aris jam 23 cukup lumayan birahi ya di malam.
6 poin kill eliminasi berhasil didapat. Ini si Puput ini tahan enggak ini? Malah cuma ini kayak dia habis makan ini kayak dia. Habis minum 3 telur ini, guys. Weh, dari dah turun kali dia jadi spek. Udah cukup aku aja jadi spek anjir. Drag jangan ikut-ikutan. Bang Jack, satu tim. Iya, kau satu tim lawan dia. Kau jadi korban. Eh, kita lihat lagi dari dam 2-3 sendiri berhasil dikombin dari belakang dari seleksi berhasil untuk mencuri satu player. Poke brawl dari Popot sendiri pun juga sudah berusaha untuk defend dari belakang sendiri pun juga sudah ada satu player yang terlihat. Wait, berusaha untuk berjuang tanpa kepastian dari Popot 30 memilih untuk tarik mundur. Aduh, pakai celana pendek ketat legendnya mak-mak kondangan anjay. Awas. Wait. Kita lihat lagi di sini. Aduh, nama pun sulit untuk dibaca, guys ya. Pokoknya ada C terkurung ya. Namamu itu sulit untuk dibaca, guys. Kau nembak apa? Angin yang ditembak ya, guys ya. Oh, kita lihat lagi sebentar sini dari Sang Zak ya, juga sudah mulai untuk merapatkan barisan area pink sendiri pun cukup belum pemadatan penduduk. Kita lihat dulu yang sini dari STL Sanji sendiri pun juga sudah dikomit ada Freakman Greenlight and dilontarkan mengkap lepasan jadi hukum masih bisa bertahan digocek lagi tanpa kepacan guys. Ada dia masih punya kawan kita Jok, tapi gak masalah kalau seandainya dia mau ya untuk dijadikan. Oh, pala copot. Ditekan layar jebol MP40 peluru abjak. Tetaplah tidur guys ya. Tetaplah tidur selagi mama bangga. Wait, kita lihat lagi dari sang mawot. Badan gua. Bang Jack, satu kata buat Shinji beban. Waduh. Satu kata ya. The best ya. Oke, komen aja. Lumayan juga ini. Giliran satu kata buat Diaca, tetaplah turu. Satu kata untuk Diaca, tetaplah ngesat ya. Kalau tanpa sat kamu konten, kamu ngecastmu nggak bakal maksimal ya guys ya. Oke. Kita lihat lagi sekarang dari tim 9 sendiri juga sudah mendapat komen dari Sang Zak sendiri dengan MP40 nya. Poka Pro cukup dapat lagi di sini pemain tarik mundur. Oh, jam Sota dengan M1014 yang melesat dengan indah dari The King. Di sini pun juga masih sanggup bertahan. 11 poin kill and masih berhasil dapat. Dua tim tersisa, kita lihat lagi dari Jack, satu player tersisa. Sebentar lagi disini apakah dia akan berhasil untuk melatenin 3 player ya. Guys. Giliran reload, nggak ada orang yang online. TC deh kayaknya ya. Oke, kita lihat lagi dari Zak di sini. Oi, Zak di komen 3 orang sekali. Gue satu player berhasil terkena headshot ya guys ya. Lebih ya, dalam room itu deh. Dari Zak sendiri pun juga sudah mulai terkena gocek. Tembakan peringatan dalam room. Player sendiri pun juga sudah berhasil. Masih bisa bertahan 2 lawan 3 kali jumlah menang mental. Perso Zak pun tidak bisa sanggup kebendung guys. Congratulations ya. Tapi aku bisa kali reload kan guys. 92. 94. RWA jadi beban ini ya, beban lobby guys.